Nanti Andi akan memperlihatkan kepada kita apa aja yang sudah dikoleksi tanda tangan tanda tangan. Tapi ada satu tanda tangan yang ajaib yang belum dikoleksi sama dia. Apa? Tanda tangan saya dia belum. Nah, kita sebelum ngobrol sama Andi, kita akan coba lihat dulu sebuah tayangan tentang makan-makan. Makan-makan. Mendingan lihat yang makan-makan aja deh daripada minta tanda tangan Hansa. Dan beberapa tanda tangan, tapi ada juga kayak misalnya Nelson Mandela ya. Nelson Mandela dia udah gak tanda tangan itu, tapi Andi dikirimin fotonya, ada tulisannya surat di sini. Jadi Andi melakukan korespondensi juga ya? Iya, jadi request-nya itu dia by post semuanya dilakukannya. Kenapa? Apa yang membuat kamu tertarik untuk mengumpulkan semua tanda tangan ini, Di? Bagi saya, semua toko itu pasti mempunyai pelanan di dunia, kan? Entah itu artis, politisi, atau siapapun itu. Nah, saya mencoba untuk mendokumentasikan apa namanya dia dan anaknya. Jangan sampai mungkin kalau mereka telah meninggal, mungkin tanda tangannya mungkin tidak akan ada lagi kan. Yang paling susah Andi dapat tanda tangannya siapa? Indonesia. Dapat akhirnya di Indonesia apa Indonesia? Indonesia dulu. Indonesia Pati Sutrisno, Wakil Presiden. Pati Sutrisno sekarang sudah dapat. Sudah daftar tapi belum ketemu langsung orangnya. Oh gitu, jadi itu masih menjadi harapan ya? Obsesi terbesar. Obsesi terbesar. Kalau yang dari luar negeri siapa? Yang sudah daftar Dalai Lama mungkin. Dalai Lama itu yang... Sudah ada? Ada, Dalai Lama. Oh Dalai Lama, ada di koleksi yang Andi pegang. Ada di Dalai Lama. Pertama kali, ya. Tanda tangan siapa yang Andi punya? Saya pertama kali punya tanda tangannya Bibi. Itu yang dipegang sama Andi ini yang Dalai Lama nih. Iya. Nah selain tokoh-tokoh politik, negarawan, artis-artis, selebritis luar negeri atau dalam negeri ada juga. Yang luar negeri siapa? Luar negeri artis ya. Artis ada Berigit. Berigit. Lalu ada Yoko Ono. Macam-macam. Saking banyaknya yang dia dapatkan gitu kan. Oke, okay. Tapi ini pasti gini, sebelumnya pasti Andi gak punya tanda tangan tokoh artis Tang Kiwut dulu. Tang Cengbok, gak punya ya dulu ya, Tang Cengbok ya. Gak tau. Ini cerita andalannya saja nih. Tau, zaman dulu ada artis Indonesia Tang Cengbok namanya. Belum lahir kali. Iya, belum lahir. Andi, biasanya kalau misalnya kamu merequest itu kan mengirimkan untuk mendapatkan tanda tangan ini, feedbacknya itu berapa lama yang kamu dapetin? Macam-macam ya, kalau paling cepat itu 2-3 minggu. Wow, feedbacknya 2-3 minggu bisa ya? Paling lama itu bisa 1,5 tahun. Kotak secara dari mana? Kotak persen? Kotaknya tapi internet ya. Oh, jadi browsing kita dulu. Browsing, misalnya kita ketemu alamat istana presiden siapa. Setelah kita ketemu alamatnya, lalu kita bikin suratnya pindah pos. Okay. Nah ini salah satunya Andi punya tanda tangan papa saya. Papa saya itu ada. Gak kelihatan sih ya? Iya, papa saya. Ini yang ini. Pas satu ya? Gak tuh. Jadi pas satu. Ini ngarang. Mencap cucunya ngamuk. Tapi tadi dari jangka waktu 2-3 minggu, bahkan 1,5 tahun. Biasanya kamu pasti kalau untuk ambil yang di luar negeri itu kamu merequestnya dengan bahasa Inggris, balasannya dengan bahasa mereka asal negara mereka sendiri atau? Iya, kalau artis mereka lebih cenderung tidak pakai surat, langsung fotonya. Foto aja gitu. Kalau negarawan ada beberapa pakai surat, ada beberapa juga pakai foto. Oke. Ini ada Syekh nih, Aldiwan Al-Amiri, ini siapa nih? Itu Emir Kuwait. Wah. Ah, kamu hafal gak nih semua wanya? Pasti tanda tangan banyak foto banget kan? Kamu tapi, oh tanda tangannya ada nih, tanda tangannya dapat ya? Iya, tanda tangannya dapat. Yang paling bagus gitu kan, ketika mengirimkan foto dan tanda tangannya, kemasannya yang paling bagus, bukan yang paling bagus kan? Iya sih ya. Tanda tangannya si apa Emir Kuwait ini dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, Mas? Kayaknya tapi serius.
Ini banyak banget loh. Ini sebenarnya kayak gini ya, keuntungan Andi itu apa sih mendapatkan tanda tangan ini? Apa mau dijual nantinya? Apa gimana gitu? Karena tadi kan mau bilang ketika orangnya sudah tidak ada, tanda tangannya pun juga tidak ada gitu. Kenapa? Karena nanti itu rencananya akan dijual gitu suatu saat nanti atau hanya sebagai koleksi? Sebenarnya saya, kalau kesenangan untuk saya mungkin kepuasan ya, kepuasan pribadi mungkin ya. Tapi rencana kedepannya sih tidak berjalan menjual. Justru kalau saya misalnya ada kesempatan, ada rezeki, saya ingin membuat suatu tempat semacam museum, lalu saya pamerkan ini kepada publik. Jadi biar anak kecil, terutama anak sekolah, tahu misalnya kayak bisa, ya? Negara mana, tapi dari negara mana, atau tokoh-tokoh siapa. Berarti harus gabung sama Pak Sofwan sama Pak Uno. Sharing ya. Gitu ya? Oke. Tadi udah ngomong. Oh udah, langsung bahasa Korea ini. Gak usah dimediasi. Gak usah dimediasi, langsung bisa sama kolektor gitu ya. Tapi, okay. Ini kita sudah berada di penghujung acara gitu kan. Tapi ada khusus gak sih sebenarnya untuk menyimpan di kayak uang? Terus juga tanda koleksinya, ini tanda tangannya gimana, ada nggak Pak? Iya, itu aja. Di kalau penanganan uang kertas cenderung lebih rumit dibandingkan poin ya. Kalau kita bisa menggunakan album, baik album yang di dalamnya harus ada semacam plastik. Ketika kita bukan, kita bebas dari ya. Ada seperti di Pak sarung tangan iya, juga ya. Kadang-kadang orang menggunakan sarung tangan juga. Nah, kalau Pak Sofwan sendiri gimana? Untuk penyimpanan ada berangkas sendiri atau gimana Pak? Hampir sama dengan kolektor. Makan untuk pedagang biasanya kan jumlah barangnya banyak. Dalam jumlah barangnya biasanya nilainya kan nggak begitu tinggi. Jadi tergantung cara penanganannya, tergantung pada nilai barangnya. Oh, Andi juga sama ini ya, gimana? Nah, kira-kira harapan apa sih terakhir secara sikap Andi harapannya dengan koleksi? Kalau harapan saya semoga hobi ini bisa diterima masyarakat, terutama generasi muda ya, kan lebih ini positif. Sudah pernah ketemu dengan sesama yang memiliki hobi kayak kamu? Mungkin via ini, online aja. Online. Pertukaran gitu? Pertukaran belum. Kayak zaman SD gitu, iya. Pertukaran perangko. Perangko di lantai dulu saya, iya. Saya juga ngumpulin dulu perangko. Bahkan perangko yang belum diciptain saya kumpulin juga. Oke, kita pasti akan segera kembali dengan memberikan banyak sekali video-video menarik untuk kalian bisa coffee break dan ya jelas terima kasih banyak Pak Sofwan, Pak Uno, Andi, thank you. Kita akan ketemu lagi besok ya. Ya, kita akan ketemu lagi besok di coffee break dan Pak Uno tetap bersama.